Welcome back to my YouTube channel, Ebo Channel Kids. Guys, di video kali ini aku mau melanjutkan mereview Tobot Titan Badai. Soalnya Tobot Titan Badai ini memiliki pusaran badai di tengahnya. Nih, baling-balingnya yang berwarna putih. Kita buka yuk. Badai ini memiliki senjata putaran badai di tengahnya. Nih, senjatanya berwarna merah dan di tengahnya silver. Dalam bahasa Inggris bernama Hurricane Spin. Kalau di bahasa Indonesia bernama putaran badai. Makanya disebut Tobot Titan Badai. Nih, ukuran robotnya besar juga. Dan ini helmnya. Dan ini senjata roketnya berwarna merah dan abu-abu. Nih kakinya. Kakinya juga gede dan badannya sangat kekar. Ini tangannya nih, lagi genggam tangannya. Dan ini di belakangnya. Dan rodanya bisa diputar otomatis. Tobot Titan Badai ini bisa berubah dua mode mobil, yaitu di badannya ini bisa berubah menjadi mobil Tobot X yang besar. Dan di kakinya juga bisa berubah menjadi mobil Tobot Y yang besar. Ini dia Tobot Titan Badai. Jadi dua buah mode mobil. Pertama-tama kita pisahkan Tobot Titan Badainya. Seperti ini. Kita rubah badannya dulu. Nah, ini ada putaran badainya. Kita cabut. Lalu helmnya juga kita cabut. Dan roketnya kita cabut. Lalu kita tekan seperti ini, diputar, lalu ditekan, dan tangannya juga diputar, lalu ditekan, tangan yang digenggam harus ditekan supaya tersimpan, dan kepalanya kita simpan dengan cara ditekan. Lalu bumper belakangnya yang merah ini kita tekan seperti ini supaya tersimpan. Dan ini bumpernya kita tekan. Tangan yang kita lipat tadi kita tekan seperti ini, putar lalu ditekan. Sebelah sini lagi kita putar, lalu kita tekan. Tangan yang digenggam kita tekan supaya tersimpan. Nah guys, sudah menjadi mode mobil Tobot X. Neng neng neng, ukuran mobilnya besar banget loh guys. Nih mobilnya warna oranye, dan ini lampu belakangnya ada tiga warna, merah, dan kuning. Hey guys,
Senjatanya terbuat dari mika, tapi warnanya ungu. Ini dia mobil Tobot pertama. Kita lipat kakinya yang berwarna putih ini seperti ini. Seperti ini dengan cara ditekan. Sekarang kita pendekkan kakinya. Lalu kita tekan supaya menjadi satu kakinya. Tekan. Lalu bumper depannya kita sorong ke depan seperti ini. Lalu ditekan. Tekan pintunya ini ke lubang di sini. Pintunya sampai berbunyi klek. Lalu atapnya kita rekatkan seperti ini. Nah, lalu kita rekatkan lagi ke bumper belakangnya. Mobil Tobot X, dan ini mode mobil Tobot Y. Tobot X ini menjadi kepala, tangan, dan badan Tobot Titan Badai, dan Tobot Y ini menjadi pinggang dan kakinya Tobot Titan Badai, dan mobilnya ukurannya guys besar-besar dan berat. Badannya dulu guys, kita tarik kepalanya yang tadi kita simpan, lalu tangannya seperti ini, sebelahnya juga. Lalu bumpernya kita tarik seperti ini, lalu bumper belakangnya kita buka, dan merah yang tadi kita simpan buka seperti ini. Lalu tangannya kita putar seperti ini, dan pintunya yang tadi kita tekan kita lepas. Lalu tangannya yang kita genggam yang kita simpan tadi kita buka seperti ini. Sebelahnya juga caranya kita buka, kita tarik, lalu kita putar. Nah, sudah menjadi badan kepala tangan Tobot Titan Badai. Kita pasang perlengkapannya dari roketnya. Di samping caranya kita tekan seperti ini.
Lalu kita pasang di tengahnya. Setelah itu kita pasang helmnya. Yang terakhir kita pasang putaran badainya di dadanya. Dengan cara ditekan lalu disorong. Nah, ini sudah menjadi badan kepala tangan Tobot Titan Badai. Selanjutnya kita merakit kakinya. Kita lepas pintunya yang tadi kita satukan dengan lubang. Seperti ini. Sebelahnya juga sampai berbunyi. Lalu atapnya yang tadi kita sambungkan kita lepas dan kakinya kita lepas. Lalu kakinya yang kita lipat tadi kita tekan seperti ini. Kaki yang di bawahnya kita simpan tadi kita tekan seperti ini supaya bisa berdiri. Lalu kita panjangkan kakinya. Nah, sudah panjang seperti ini, kita satukan kakinya dan badannya. Kita tekan dulu supaya terbuka. Kita tekan perutnya. Lalu kita sorong. Sudah berubah menjadi mode robot Titan Badai. Nah, besar kan guys? Aku akan meniupmu dengan putaran.